السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله بشكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala kerana pada hari yang pertama kita berpuasa dalam keadaan yang tenang. Semoga kita dapat menjadi insan yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sementara menunggu untuk kita menjamu selera berbuka puasa dalam keadaan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Taala, dalam keadaan kita menunggu untuk beribadah pada malam-malam Ramadan, semoga ketakwaan akan bertambah daripada semasa ke semasa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala akan sentiasa mendapat keberkatannya. Jadi tazkirah kita pada petang ini akan bersambung pada petang besok dan seterusnya sepanjang Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.